bersuka cita dan bersemangat, berikan senyum yang paling heboh. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Oke, baiklah. Kita akan tampilkan yang pertama, yaitu Trevans. Silakan Trevans. Trevans bilang dulu mau tampilkan apa ya? Mau menyanyi dari pulau dan benua. Oke, silakan Trevans. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lo lagu pujian semua bagi nama penebus lo. Muliakan Tuhan Gloria. Muliakan Tuhan tinggi-tinggi dalam surga. Terang Tuhan yang kudus, malaikat bernyanyi riang di hadapan penebus gloria. Muliakan Tuhan muliakan Tuhan. Oke, terima kasih Trevans, tepuk tangan buat Trevans. Presentasi. Oke, tepuk tangan. Hebat, 5 PP ya buat Trevans ya. Hebat Trevans, 5 PP. You're welcome. Hari ini Kit mengirimkan video karena dia tidak bisa tampil live ya. Kita akan share screen. 3. Halo, nama saya Kit. Saya akan memperagakan tentang sesuatu. Saya punya sekantung plastik dan piring besar dan botol ini. Dan airnya ditaruh ke sini. Dan susu kasih yang ini. Dan dulu. Ini airnya lagi ditumpahkan. Oke. Perlu banyak. Sudah. Itu plastiknya besar. Kita nanya bilang. Ini perlu waktu yang lama. Wah, yang itu seperti kolam ikan belu. Ini dia airnya. Sekarang ditutup sama papa. Oke. Apa yang terjadi waktu ditusukkan di tasik? Tongkat. Tidak bocor. Coba lagi. Itu asistenku juga mau nyoba. Oh, bisa ya. Balik. Coba lagi, ini sticknya nanti dikeluarkan. Kalau dilepas apa yang terjadi? Loh, kenapa bisa begitu? Karena plastik. Karena plastik terbuat dari zat
Zat polimer. Kalau zat polimernya ditusuk, rusak nggak? Tidak, tapi zat polimernya bergeser. Oh, kalau bergeser bisa balik lagi nggak? Jadi kalau tusuk giginya dilepas, apa yang terjadi ya? Coba. Wow. Apa yang terjadi? Plastiknya bagaimana itu? Bocor. Oke, kids sudah selesai. Say goodbye dulu. Dadah. Terima kasih. Seru sekali ternyata ya. Percobaan dari plastik lalu ditusuk dengan tusuk sate. Teacher Vivi juga baru tahu loh. Ya, Teacher Vivi mau coba di rumah nanti. Kalian bagaimana, mau coba atau tidak? Mau? Oke. Sekarang kita lanjut ya. Tadi Lala terlambat masuk, sekarang Lala ya sayang. Lala menampilkan apa? Magic click. Makan. Koin ini akan menghilang. Hilang. Mana koinnya? Loh, ada lagi. Wah, tepuk tangan dong buat Lala. Lalu, bagaimana kok bisa seperti itu tadi, Lala? Bisa cerita sama teman-teman ke tempat? Oke, teacher. Koinnya kan gini. Tangan saya tak sentuhkan sini. Saya ambil koin sini dan sini. Tidak ditaruh bagian kanan. Pindah tangan ya koinnya ya. Oke, hebat. Sudah magic trick-nya? Ya, teacher. Oke, 5 PP buat. Ya, nanti teman-teman coba juga ya magic trick dari Lala hari ini ya. Sip. Sekarang kita mau lanjut ke Benoia. Yang pakai topi seperti apa topinya ini? Coba semua lihat sih. Bey mau menampilkan apa? Lagu desaku. Oke, silakan. Oke. Sorry. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desa. Hebat, sudah 5 PP ya. Lu cepet B ya. Oke, B. Nah, sekarang Kaylin. Kaylin akan menampilkan apa ya, Kaylin? Bisa bilang temannya dulu. Aku mau menari balet. Ha,
ada yang menari banget. Bisa share screen dulu ya, karakter siapa? Halo, nama saya adalah Kelin. Saya akan menari balet. Lihat videonya ya. Thank you for watching. Bye. Ini tak masukkan ke sini. Jar. Jam. Saat tak kecantikan jari ini akan menghilang. Hilang. Di tangan ke yang sini enggak ada. Saat tak kecantikan jari ini akan ada lagi. Dah. Kembali. Tadi kan aku kan kayak gini, tak masukkan ke sini, ke sini, terus tak belakangkan kayak gini, terus ini kosong, kosong. Sejak tadi memang kosong. Terus tadi kan tangan itu di bawah, tak tunjukkan ini, lainnya di kursi, tak ambil lagi, tak taruh tangan sini, terus ada, tak ambil, tak taruh tangan sini. Sudah. Di si Darren juga akan menggunakan tangan sini. Max ya. Oke. Silakan Max. Max mau menampilkan apa hari ini? Cerita tentang Tuhan. Silakan Max. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lebah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadah, sebab engkau bersatu bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan dan belaka akan mengikuti aku semua hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Terima kasih sudah mendengarkan. Yesus memberkati. Terima kasih Max, tepuk tangan buat Max. Teacher juga senang sekali dengan ayat itu loh, ada lagunya loh. Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Coba nanti tanya mama, mama pasti tahu. Terima kasih ya Max sudah membacakan ayat Mas buat kita hari ini. Max menampilkan yang terbaik, 5 PP juga buat Max, ya. Oke, terima kasih. Teacher mencari Neta. Yang lainnya yang belum tampil bisa di-mute dulu ya. Nanti teacher akan beri kesempatan untuk kita bisa berbicara bersama-sama ya. Oke, silakan Neta. Neta mau menampilkan apa ini? Halo teman-teman. Hari ini saya mau menyanyikan lagu Kuat-Kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, Dia ada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, Dia ada tandingannya. Terima kasih sudah mendengarkan lagu saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Neta sudah memuji Tuhan hari ini. Sudah siap? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.